Ustadz, apa hukumnya memakai siwak atau pasta gigi saat berpuasa? Telah ada pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Jikalau aku tidak takut memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk melakukan siwak setiap salat. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan umatnya, menganjurkan umatnya untuk bersiwak ketika hendak salat. Di riwayat lain, ketika setiap kali berwudu. Jikalau seseorang itu berpuasa, maka jelas mencakup hadis ini. Karena orang yang berpuasa, tentu dia sholat, tentu dia berwudu. Oleh karenanya tidak dipermasalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan dengan hadis tadi. Kalau memang itu dilarang, niscaya Rasulullah melarang kita. Lalu bagaimana? Apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan. Bahkan ada sebuah hadis yang masih diperselisihkan keabsahannya, bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan siwak banyak sekali padahal beliau berpuasa. Mengenai pasta gigi sendiri, pada zaman sekarang ya, di Indonesia kebanyakan kita memakai pasta gigi. Bagaimana pasta gigi? Hukum asalnya boleh, tidak membatalkan, sama dengan siwak. Akan tetapi perlu hati-hati dalam menggunakan ya pasta gigi ini. Hendaklah jaga-jaga jangan sampai kita telan ya, karena kita tahu bahwasanya pasta gigi itu mengandung zat-zat yang mungkin bisa masuk ke dalam tenggorokan kita hingga ke lambung kita, dan ini perlu kita hati-hati, jadi harus jaga-jaga. Kalau masih bisa cari yang lain, yaitu siwak, itu lebih afdal. Wallahu a'lam.